wabarakatuh. Salam bahagia, salam hormat, dan bertemu sekali lagi dengan Cikgu NASA di channel NASA 2K Studio. Masih lagi dalam pembelajaran Bahasa Melayu tahun 3. Kali ini kita akan melihat di dalam buku teks di halaman yang ke-15 dan buku aktiviti di halaman yang ke-18. Sudah bersedia? Kalau sudah bersedia, jom kita lihat sama-sama. Pada akhir pembelajaran kali ini, cikgu mengharapkan agar anak-anak dapat membina dan menulis perenggan dalam buku latihan. Diharapkan cara menulisnya dengan betul. Baik, cuba kita lihat sama-sama halaman 15 di buku teks. Kenangan di Camp Bestari. Semua anggota keluarga Nabila berkumpul di ruang tamu. Mereka menonton tayangan video semasa di Camp Bestari. Okey, nampak, kita nampak di situ. Dan bagaimana perenggan yang pertama itu ditulis? Perenggan pertama itu ditulis rapat di tepi garisan. Kamu boleh lihat contoh yang cikgu tunjukkan di belakang. Okey, nampak. Baik, kita beralih ke perenggan yang kedua ataupun gambar yang kedua. Frasa yang diberikan ialah membantu datuk dan nenek mengedarkan minuman melayan anak-anak yatim. Siapa yang membantu datuk dan nenek? Dua orang tadilah, iaitu Nabila dan Nasri. Kita boleh gunakan ayatnya. Untuk menulis perenggan yang kedua, kamu perlu jarakkan sedikit dari tempat garisan. Dan yang paling cantik, kamu cuba selang satu baris daripada perenggan yang pertama. Cikgu cuba memberi ayat, ya. Nabila dan Nasri membantu datuk dan nenek mengedarkan minuman kepada para tetamu. Nokta, dan kita sambung lagi. Datuk dan nenek melayan anak-anak yatim dengan penuh mesra. Ada dua ayat dalam perenggan yang kedua. Dan bagaimana cara menulisnya? Kamu boleh rujuk pada papan hijau di belakang. Mulakan di tengah sedikit dan selang sebaris daripada perenggan yang pertama. Kita terus melangkah ke gambar yang ketiga dan juga perenggan yang ketiga. Frasa yang diberikan adalah meniti jambatan gantung berasa gayat. Gayat ni maknanya sangat takut, berasa takut di atas tempat tinggi. Memegang tali jambatan dengan kuatnya. Pengalaman yang berharga. Nabila dan Nasri serta anak-anak yatim meniti jambatan gantung. Mereka semua berasa gayat. Titik, kita sambung lagi. Masing-masing memegang tali jambatan dengan kuatnya. Dan akhir sekali, pengalaman berada di Camp Bestari ini merupakan pengalaman yang berharga untuk Nabila. Jadi kita tulis perenggan yang pertama rapat ke tepi, perenggan yang kedua selang sebaris daripada perenggan yang pertama, dan kita anjakkan sedikit ke tengah. Begitu juga dengan perenggan ketiga, selang sebaris dan anjak sedikit ke tengah. Okey, selamat menulis. Dan sekarang kita beranjak ke buku aktiviti di halaman yang ke-18. Okey, dah bersedia? Tulis cerita berdasarkan gambar dalam bentuk perenggan. Kita dah belajar tadi bagaimana cara nak menulis karangan dalam bentuk perenggan. Sekarang kita cuba bina ayat sendiri dan kita tulis perenggan sendiri di dalam ruang-ruang yang disediakan di dalam buku aktiviti ini. Dusun buah-buahan, ternampak burung tidak boleh bergerak. Itu frasa yang diberikan. Siapa yang pergi ke dusun buah-buahan? Lihat, ya. Kamu boleh sambungkan ayat itu. Kamu boleh menjadikan frasa-frasa ini tiga ayat yang mudah. Frasa untuk perenggan kedua yang diberikan ialah kaki burung luka, berasa kasihan, membawa pulang, merawat luka. Kamu boleh menggunakan watak siapa? Atuk. Atuk ataupun datuk, ya.
rawat kaki burung dan luka. Siapa yang merasa kasihan? Buat ayat-ayat yang mudah, yang ringkas. Guna ayat tunggal pun boleh, ayat majmu pun boleh. Boleh? Untuk perenggan yang kedua, tuliskan selang sebaris daripada perenggan yang pertama dan anjak sedikit ke tengah. Dan untuk perenggan yang ketiga, frasa yang diberikan adalah di dalam kotak telah sembuh, melepaskan semula kenangan amat berharga. Kamu juga boleh menggunakan perkataan-perkataan yang sesuai untuk memulakan ayat di perenggan-perenggan yang seterusnya. Kalau untuk peringkat lebih tinggi, biasanya kita panggil penanda wacana. Jadi untuk kamu ni, kamu gunalah yang mudah. Apabila, selain itu ke yang ringkas. Contoh ayat yang boleh cikgu berikan di gambar di perenggan yang terakhir ini. Burung itu disimpan di dalam kotak. Apabila burung ini telah sembuh, ya kamu sambung ke seterusnya. Oke, selamat menjawab. Dan pastikan ejaan kamu betul dan juga tulisan kamu kemas. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.